Halo guys, nah ini gue lagi pengen bikin Indomie kornet telur keju. Wih, gila. Kornetnya gue pakai yang pronas aja. Ini kemarin gue sempat ada, gue sempat buka. Terus masih ada setengah, jadi gue bakal pakai satu setengah. Satu setengah sama keju slice untuk gue taruh nanti di telurnya. Sama dua mie. Gue dari kemarin udah pengen banget bikin Indomie kornet. Jadi langsung aja kita bikin yuk. Udah jadi guys. Beh, gila. Nih, telur kejunya. Jadi ini gue pakai yang dia meleleh gitu. Si slice-nya, slice-nya apa sih kejunya ini. Ini ada, apa namanya, kornetnya. Yummy. Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Nih udah jadi, udah siap langsung dimakan. Sebelum makan gue doa dulu ya. Amin. Wah, ini jam 9.45 pagi. Kita makan pagi ya. Oke, nih gue mau makan kornetnya dulu. Nah, asin-asin gitulah. Wih, gue lagi pengennya Indominya Indomie pedes. Mantap. Nih. Kejunya mantap, meleleh dia. Wah, tuh. Garing telurnya, ini kejunya. Keju meleleh, wah, gila. Menyatu banget. Langsung aja ya kita makan. Aku mau makan ini. Kornet. Mantep. Nah, gue di sini ya, sedia apa namanya, makaroni goreng kayak model ngehe, tapi ini yang mereknya ini gue kagak di endorse, emang gue demen ini, udah beli, gue beli ke berapa kalinya ya, 4 kali ya. Biar ada crunchy-nya ya. Sedikit. Ini gue pakai yang level 2.
makan mie pakai makaroni. Jadi tambah asin sih. Soalnya dia, ini gue belinya ini yang rasa kaldu pedas asin. Asin. Berhubung gue bukan apa namanya yang sering-sering makan apa kornet, jadi menurut gue ya pronas ini oke-oke aja sih, masih bisa dinikmatin gitu loh, ya enak aja makannya. Habis nggak telur, nggak telurnya. Gue suka banget kuning telur. Kuningnya masih kayak basah-basah gitu. Nah. Ini kejunya nempel-nempel di gigi. Nggak terlalu lapar, tapi nggak terlalu kenyang banget gitu. Jadi masih mantap. Oke, guys, ini gue udah saya makan. Thank you udah mau nontonin. Gue makan Indomie pedes. Indomie, kornet, telur, keju. Beuh, gila. Lengkap banget. Oke, guys, thank you yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga. Thank you ya semuanya. Bye.